Coba deh, ini kena gak sih ototnya? Aduh. Kena ya? Di sini aja juga gak apa-apa. Oh iya sih, benar-benar. Hai guys, balik lagi sama kita. Dan kita hari ini ditemenin sama dia. Dia tuh siapa sih, Dir? Kita mau diapain sini nih, Dir? Boleh kasih tahu gak sih? Oke, jadi hari ini gue mau bikin pickup line challenge. Nanti di end Iqbal bakal ngerim siapakah yang paling dia suka. Mau siapa dulu nih, Iqbal? Lo penasaran sama yang mana? Panggilnya balik. Ini tangannya dingin banget. Sini aku angetin. Motor mana? Oh, kamu tuh sering minum kopi di sini ya? Iya. Aku tuh sebenarnya hari ini lagi sedih banget. Kenapa tuh? Gak bisa cerita sih, tapi aku cuma butuh pundak aja, boleh enggak? Jablay. Kamu kuliah, kerja atau bentar ya? Digituin gue. Gue lagi freelance aja sih. Oh iya? Kalau sama aku jangan freelance ya, natap aja. Eh, kamu tau gak bedanya? Dituker nih gue. Kamu tau gak beda cicak sama kamu tuh? Apa? Kalau cicak, nempel di dinding. Kalau kamu nempel di hati itu. Mama! Kamu zodiaknya apa? Aku Virgo. Kebetulan aku besok ulang tahun ya. Oh iya, malam ini mau hadiah apa? Kamu aja gimana? Boleh banget nih langsung dibongkos. Aduh, aku tuh sesak ya napasnya. Soalnya separuh nafas aku tuh ada di kamu. Setnya ceritanya di taman. 3, 2, 1, mulai. Eh sorry, gak ngeliat. Oh ternyata ganteng juga, siapa namanya? Mana nama gue Iqbal. Wih, kenalin gue. Kenalin gue, hahaha. Sorry ya, gue udah lama nih gak di market. Tentanya gak apa-apa. Oh, iya. Sebenernya gue ngeliat, masa ada sih cewek gak ngeliat cowok seganteng lo? Ya lu liat gue. Gak jadi anjir. Lo ngapain siang-siang gini di taman? Nikmatin rokoknya. Oh, rokoknya nikmat ya? Lo mau yang lebih nikmat apa? Kamu. Sorry ya, gue kadang-kadang bingung kayak suka bolak-balik kamera sama lo tuh. Soalnya lo mirip kamera gitu, tiap kali gue liat lo ke bawahnya pengen senyum aja gitu. Dari Google anjing. Eh, itu kadal yang lewat lucu ya. Emang kenapa kadalnya lucu? Ya apa lucu aja, kayak kamu kadal. Wah. Tapi aku bukan kadal. Lo abis ini kemana? Mas lo di taman doang merokok terus balik? Gue malah jadi ngejudge. Iya, bukannya nanya. Gue sih langsung pulang sih. Tapi kalau lo mau ikut, ayo. Balik dia yang murid. Oh iya. Enkat, yeay. Lonte 415. Kayak angkot. Halo. Oke, jadi gue kasih waktu 5 menit. Kali ini settingannya di gym ya. 3, 2, 1, start. Bagus gak sih? Bener gak ini?
Bener. Bener. Lebih dekat lagi sih. Kena ini. Coba deh, ini kena enggak sih ototnya? Kena ya? Oh, kena ya? Di sini aja juga enggak apa-apa. Oh iya sih, bener. Bener tapi. Oh, maaf. Gampang setnya. Sorry ya, tadi lu biasa nge-gym di sini? Iya. Kebetulan gua new member sih. Oh, member. Lu juga? Iya, gue pikir. Ya, siapa ya? Sebenernya kita tuh gak boleh langsung rokok lo abis olahraga. Kenapa emang? Tapi gak apa-apa. Kok gue jadi ngebeteran sih sama dia, anjing? Perlu udah lama gue gak pick up line, anjing. Bakarin ya. Oke, bakarin. Tau gak kata orang-orang kalau ngebakarin rokok itu boleh dibawa pulang? Maksudnya gimana? Akunya boleh dibawa pulang. Oh, ayo. Ayo. Udah selesai lah. Oh, ya, kamu tuh suka ini gak sih kayak ngomongin politik gitu? Hmm? Kamu suka ngomongin politik gak sih? Politik kayak apa tuh? Aku gak ngebayang lo kalau diri aku jadi wakil rakyat. Oh. Gak ada yang aku urusin pasti. Soalnya aku mikirinnya kamu dong. Aduh. Aku tuh all out kalau sama kamu. Kamu tahu dari tadi aku dimarahin sama semua kantor aku gara-gara aku telat. Tapi aku gak sedih. Kenapa? Aku lebih sedih kalau hari ini aku gak jadi ketemu sama kamu. Aduh. Kok dari tadi lu sama Anifa sama Syahika lo ngomong? Sama gue lu biarin gue bekerja sendiri? Aku takut. Iya, kenapa? Kenapa sih lu diem gitu? Kicep duluan gue. Eh, lu tahu gak? Gue udah squat tuh 6 bulan ini tuh udah ngangkat 100 kilo. Oh, serius? Iya. Mau coba gak? Kalau lu pergi main naik mobil sama gue, udah ada airbagnya. Kerasa? Empuk. Empuk kan? Ah, gila, ini mah BMW kalah. Tahu gak kamu singkatannya BMW apa? Apa? Body montok wele-wele. Udah cukup? Belum sih. Belum? Ya udah kita lanjutin di rumah yuk. Ayo. Mau? Mau. Ya, pulang. Ayo pulang yuk. Makasih ya, Dira. Kira-kira gimana nih? Favorit lo siapa deh favorit lo? Gue megang api lo demi lo. Yang paling kreatif menurut gue si Talita sih. Paling ganas soalnya. Aw, kok dia suka. Tapi gue lebih suka lo sih. Sorry. Makanya Sian kalau ketawa tuh yang anggun. Oh, iya. Kasih poin lah, dia bisa sengkuin lah Sian. Ya menurut gue dia lucu sih. Makasih. Makasih. Itu gara-gara, waduh. Gak siap gue deh. Karena nervous juga jadi makin lucu gitu. Gemes. Jadi lu maunya siapa sih sebenarnya lu? Lu mau semua lu gue nanti ya tuh. Gue beneran. Pas semuanya gimana? Semuanya gimana? Ya udah gitu aja diakhiri oleh semua cewek-cewek house ini. Terima kasih, bye. Bye.